Sobat Islampedia, mitos tentang fenomena meteor yang dapat mengabulkan permintaan sudah dipercaya turun-temurun di seluruh dunia. Namun ternyata, Islam mempunyai untold story yang berbeda tentang fenomena meteor. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syafat ayat 6-10. Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh panah api yang cemerlang. Ayat ini menegaskan, bintang-gemintang tidak hanya menjadi penghias langit malam, namun ia juga senjata yang mengancam bala tentara setan sebagai alat pelemparnya. Menurut sebagian ulama, kalimat alat pelempar setan dimaknai sebagai meteor, karena tidak mungkin bintang-bintang yang sedemikian besar meninggalkan posisinya untuk melontar para jin kafir. Sementara sebagian ulama lain berpendapat, lontaran panah api itu bukan meteor, tetapi itu adalah sinar kosmik yang bersumber dari bintang-bintang yang terpencar di alam raya. Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa Allah menjadikan meteor sebongkah batu rajam, wujud hukuman dari makar para setan. Sobat Islampedia, para setan dan jin dahulu memang suka mencuri dengar berita langit. Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu ketetapan, para malaikat merendahkan sayap mereka pertanda tunduk pada ketetapannya, bagaikan rantai yang menyentuh batu yang halus serta takut kepadanya. Maka apabila ketakutan mereka telah reda, sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain, apa yang disampaikan Tuhan? Maka yang ini menjawab kepada yang bertanya. Ketika itu para jin yang mencuri-curi pendengaran dalam keadaan seperti ini. Perawi hadis itu menunjukkan tangan kanannya dengan merenggangkan jari-jarinya satu di atas yang lain. Ketika itu, boleh jadi yang mencuri pendengaran terkena semburan api sehingga membakarnya. Dan boleh jadi pula, ia luput dari semburannya sehingga ia menyampaikan kepada jin yang ada di bawahnya dan akhirnya sampai ke bumi. Dan diterima oleh tukang sihir, lalu ia berbohong 100 kebohongan, dan ia percaya. Menariknya, seorang ulama dari Maroko, Syekh Said Al-Kamali menceritakan sebuah kisah yang termaktub dalam tafsir Ibnu Katsir tentang Sawad bin Qarib, seorang dukun ilmu hitam dan juga penyair dari Yaman yang memeluk Islam akibat nasihat dari seorang jin mu'alaf mantan pencuri berita langit. Dikisahkan, jin peliharaan Sawad yang kerap mencuri dengan berita langit bertobat karena terus dihantam panah-panah api dari para malaikat. Hingga kemudian sang jin yang sudah memeluk Islam mendatangi tuannya Sawad bin Qarib di dalam mimpi. Jin muslim itu bersyair dengan sangat indah, kemudian berkata, "Wahai Sawad bin Qarib, sungguh Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam telah mengutus seorang nabi. Bangkitlah kamu untuk segera menghadapnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu petunjuk dan hidayah." Mimpi yang sama dari jin mu'alaf itu terus berulang sampai 3 kali. Hingga Sawad akhirnya tergugah dan berangkat menuju Mekah. Sawad bin Qarib akhirnya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin membacakan syair yang menceritakan tentang mimpinya 3 malam berturut-turut tentang nasihat dari jin yang bertobat dan menyuruhnya memeluk agama Islam. Di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sawad pun menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sawad pun bercerita bahwa sejak ia terbiasa membaca Al-Qur'an, jin muslim penasihatnya tidak pernah lagi mendatanginya karena sesungguhnya kitab suci Al-Qur'an merupakan pengganti paling baik daripada jin atau apapun. Wallahu alam bisawab. Sobat Islampedia, begitu menakutkannya lecutan meteor hingga membuat setan dan jin kafir ketakutan sampai bertobat, ternyata terbukti secara ilmiah. Dari American Meteor Society, tercatat sebuah meteorit yang memasuki atmosfer bumi bisa menempuh jarak sekitar 11 hingga 72 km per detik. Dari lintasan super cepat inilah, batuan tajam meteor akan bergesekan dan menciptakan panas mencapai suhu 1600 derajat Celcius.
Ini artinya, suhu meteor jauh lebih panas dari suhu magma cair yang ada di dalam sebuah gunung berapi. Tidak cukup sampai di situ, senjata pemburu setan ini juga memercikkan kilatan cahaya terang yang berupa bola api dengan suara ledakan dahsyat yang bisa terdengar sejauh 30 mil. Ini artinya, jika terjadi di bumi, hantaman ledakan meteor bisa terdengar sejauh jarak dari titik pusat Jakarta hingga ke Jawa Barat. Masya Allah. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di langit hingga para setan mendengar berita dari para malaikat? Sobat Islamedia, merupakan the untold story ketika berbicara tentang bintang. Bagaimana bintang ini menjadi makhluk yang Allah ciptakan untuk melempar para syaitan yang mengambil berita dari langit. Di antara mufasir menyampaikan bahwa bintang ini fungsinya untuk tiga. Yang pertama adalah hiasan langit. Yang kedua adalah melempar setan-setan yang mengambil berita dari langit. Dan yang ketiga adalah sebagai petunjuk. Merupakan the untold story ketika Nabi SAW berbicara tentang bintang yang jatuh. Dalam sebuah kesempatan dari hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ya, Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu, kala itu ketika malam hari melihat ke arah langit ada meteor jatuh. Seketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, apa yang kalian tahu tentang meteor itu?" Maka para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Lalu Rasul SAW tersenyum dan kembali menatap wajah sahabatnya dan bertanya, "Wahai sahabatku, apa yang ada di benak kalian ataupun yang menjadi perbincangan kalian di masa jahiliyah di saat melihat meteor jatuh?" Maka para sahabat kala itu menjawab, "Ketika kami dulu di masa jahiliyah ya Rasulullah, ketika ada meteor jatuh, maka kami mengatakan ini adalah tanda kelahiran seorang tokoh atau kematian seorang tokoh." Maka Nabi SAW menyampaikan, "Tidak seperti itu. Bahwa bintang yang jatuh itu tadi Allah jadikan sebagai pelempar syaitan yang ingin mengambil berita dari langit. Karena semenjak kelahiran Nabi Muhammad SAW, syaitan sudah tidak bisa lagi mencuri dengar dari langit." Nabi SAW menjelaskan bahwa ketika Allah SWT memutuskan sesuatu, lalu para malaikat yang ada di bawah arsy Allah SWT bertasbih. Lalu diikuti lagi oleh malaikat-malaikat yang ada di seluruh langit bertasbih, mendengar perintah Allah itu. Lalu diikuti lagi malaikat-malaikat yang paling dekat dengan bumi bertasbih. Dan kala itu malaikat yang berada di dekat bumi ini bertanya kepada malaikat yang di atas, "Apa yang sudah diputuskan oleh Allah SWT? Sudah diputuskan oleh Allah begini, begini, dan begini." Dan kala itu para syaitan mendengar apa yang ada diperbincangkan oleh para malaikat. Lalu mereka datang ke muka bumi mendatangi kekasih-kekasih mereka. Siapa kekasih syaitan? Dukun dan peramal. Disampaikan berita dari langit itu, lalu dukun dan peramal ini mengatakan kepada manusia dengan dibalut ribuan kedustaan. Dan ketika ini disampaikan kepada manusia dan ada yang terjadi dari apa yang disampaikan dari kedustaan itu, manusia-manusia mengatakan di antara mereka, "Bukankah Fulan bin Fulan, dukun itu, peramal itu pernah mengatakan ini dan ini, dan itu terjadi?" Sobat Islampedia, peradaban kuno di dunia telah mempelajari benda langit termasuk bintang dan juga gugusannya. Benda langit yang berkelip di malam hari ini membentuk sosok mitologi sampai hewan. Dari bintang jugalah, bangsa-bangsa kuno menyadari sebuah gerakan berulang dalam setiap periode tertentu. Hingga akhirnya, terciptalah sistem penanggalan. Para ahli sejarah, orang Mesir mengandalkan bintang sebagai acuan pembangunan piramida di Giza. Keempat sisi piramida persis mengikuti letak tiga bintang pembentuk sabuk Osiris pada rasi bintang Orion. Uniknya, bangsa Mesir kuno juga memiliki ketertarikan lebih pada bintang Sotis atau lebih dikenal sebagai bintang Sirius. Orang Mesir mengamati, setiap kali bintang Sirius tampak untuk pertama kalinya di langit, maka banjir bandang akan segera melanda Sungai Nil. Dan untold story dari bintang Sirius yang menjadi acuan orang Mesir kuno, Sirius adalah satu-satunya bintang yang disebutkan dalam Al-Quran. Bintang ini disebut dengan Syi'ra. Dan sesungguhnya dialah Tuhan yang memiliki bintang Syi'ra. Al-Quran Surah An-Najm ayat 49. Sobat Islampedia, dengarkanlah suara ini. Inilah suara pulsar star atau bintang pengetuk yang membuat heboh para antariksawan. Ya,
Jika didengarkan dengan seksama, suaranya benar-benar mirip dengan ketukan di sebuah pintu. Temuan ini berawal dari kesaksian seorang astronot asal Tiongkok, Yang Liwei, yang mendengar suara ketukan misterius dari luar pesawat antariksanya. Yang Liwei bercerita bahwa ketukan yang ia dengar mirip seseorang yang sedang memaku martil ke sebuah lempengan besi. Berbagai spekulasi bermunculan dari mulai dugaan alien, benturan benda langit, hingga teori gangguan mesin. Namun belakangan hal ini terungkap bahwa kemungkinan suara yang didengar sang astronot adalah pulsar star atau bintang pengetuk. Dan untold story yang menakjubkan, bintang pengetuk ini sesuai dengan salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah At-Tariq. At-Tariq dalam bahasa Arab bermakna bintang pengetuk pintu. Bahkan dijelaskan dalam tafsir bahwa Tariq digambarkan seperti suara pintu yang diketuk sangat keras. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Demi langit dan yang datang malam hari, tahukah kamu apa yang datang ada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus dan bersinar tajam." Al-Quran Surah At-Tariq ayat 1-3. Sahabat Islampedia, di antara The Untold Story kisah para nabi berkaitan dengan masalah ilmu perbintangan yang diharamkan. Karena ketika bicara tentang perbintangan, ada astronomi, ada astrologi. Ketika astronomi menjadikan bintang ini sebagai penunjuk arah, sebagai mungkin perubahan musim dan lain sebagainya, ilmu yang sesuai dan ilmu yang ada dasarnya, maka ini diperbolehkan. Tetapi ketika menjadikan bintang sebagai ramalan, maka ini menjadi sesuatu yang diharamkan. The Untold Story dari kisah para nabi. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Haran kala itu, dan penduduk Haran kala itu menjadikan bintang sebagai sesembahannya. Bagaimana menjadikan bintang sebagai sesembahan? Mereka bikin 7 berhala. 7 berhala. Dan 7 berhala ini perwakilan daripada 7 bintang yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Dan mereka yakini bahwa ketika ada satu bintang yang ada di langit, dan bintang itu adalah bintang ini, bintang ini, bintang ini, maka mereka mendatangi berhala yang berkaitan dengan bintang itu. Mereka lihat ada bintang yang ketika itu muncul, itu akan mendatangkan keburukan. Mereka datang ke berhalanya, memberikan sebuah sesajen dan meminta agar keburukan itu tidak datang. Dan ketika melihat bintang, lalu bintang itu mereka yakini bisa mendatangkan kebaikan, mereka datang ke berhalanya, meminta agar kebaikan itu dipercepat. Dan inilah dia kisah ketika Nabi Ibrahim datang ke kampung Haran ini, dan Allah perintahkan untuk mendakwahkan mereka dan memberitahu kepada mereka bahwa itu adalah perbuatan syirik. Dan di antara juga kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Untold Story Nabi dengan para sahabatnya ketika berbicara tentang perbintangan yang diharamkan. Saat itu di perjanjian Hudaibiyah. Selesai dari sholat di pagi hari, karena malam harinya itu hujan. Sholat di pagi hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas sholat, tanah yang masih basah itu Nabi bertanya kepada para sahabat. Wahai sahabatku, ketika kalian di masa jahiliyah dulu, lalu melihat ada bulan dan terjadi hujan di malam hari seperti ini, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Maka para sahabat kala itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kami mengatakan di masa jahiliyah kami bahwa hujan ini turun karena bintang ini dan bintang ini. Dan ketika kering, kami pun mengatakan bahwa kering ini turun karena bintang ini dan bintang ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak seperti itu. Hujan ini akan menjadi ujian buat mereka." Bagaimana bentuk ujiannya? Siapa yang ketika hujan ini turun, lalu di saat hujan ini turun, dia mengatakan dengan lisan dan hatinya bahwa hujan ini adalah rahmat Allah, maka dia beriman. Tetapi ketika hujan ini turun, lalu mengatakan bahwa hujan ini karena bintang ini dan bintang ini, maka dia telah kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sobat Islampedia, dalam susunan tata surya, bumi tidak beraktivitas sendiri. Banyak susunan benda-benda planet yang juga berpendar, dan bukan tidak mungkin bakal menabrak satu sama lain. Jika terjadi tabrakan sebuah benda langit, maka hal itu dapat membuat pecahan dan serpihan yang menyebar, dan jangan bayangkan serpihan-serpihan itu seperti debu. Ukuran bisa sangat besar, bahkan sampai berton-ton. Dan untold story yang kemudian terungkap di masa modern, sesungguhnya fenomena hujan meteor telah diriwayatkan dengan jelas di dalam Al-Quran 14 abad silam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku." Quran Surat Al-Mulk ayat 16 hingga 17.
Menurut hasil penelitian, diketahui bahwa hujan meteor bahkan terjadi tiap hari di pelbagai belahan bumi. Bahkan setiap harinya, antara 100 sampai 1000 ton meteor membombardir bumi, namun tidak sampai membahayakan manusia. Wallahu a'lam. Sobat Islampedia, bertahun-tahun ketika para ilmuwan Islam berjaya, tersebutlah nama Abdullah Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Al-Batani Al-Harani atau dikenal Al-Batani. Al-Batani memberikan kontribusi yang signifikan di bidang astronomi dan trigonometri selama masa hidupnya. Karya-karyanya diterjemahkan secara luas ke dalam bahasa Latin dan digunakan oleh para sarjana Eropa pada abad pertengahan. Al-Batani terkenal karena karyanya tentang penentuan panjang tahun dan posisi bintang-bintang. Dia secara akurat menghitung panjang tahun matahari menjadi 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik, yang lebih akurat dari nilai yang diterima sebelumnya. Ia juga mempelajari gerak planet, fase bulan, dan gerhana matahari dan bulan. Selain karyanya di bidang astronomi, Al-Batani memberikan kontribusi yang signifikan di bidang trigonometri. Dalam Islam, anjuran untuk menuntut dan menggali ilmu memang diwajibkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Sahabat Islampedia, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalaisa alladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Apakah zat Allah yang menciptakan langit dan bumi ini tidak lebih kuasa untuk menciptakan sesuatu yang ada seperti mereka atau menciptakan sesuatu yang lebih kecil dari itu? Maka Allah menegaskan bahwa itu adalah sebuah keniscayaan. Allah pasti bisa karena Allah Maha mencipta dan Allah Maha mengetahui. Memang ayat ini ketika kita bicara tentang asbabun nuzulnya, ini adalah bantahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang kafir. Kafir Quraisy yang kala itu merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini adalah sebuah kemustahilan. Bagaimana bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan mereka yang sudah hancur lebur di dalam tanah mereka lalu dihidupkan kembali? Maka Allah berikan jawabannya. Bukankah Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi ini dengan segala macam apa yang ada di dalamnya? Lebih, ya, penciptaan ini lebih sulit dibanding hanya sekedar menciptakan orang-orang yang sudah meninggal di dalam kuburnya. Maka Allah sampaikan, Khalaq, zat Allah, asma Allah, sifat Allah adalah Maha Pencipta. Allah Maha mengetahui. Dan ketika kita lihat dengan apa yang ada dalam perbintangan yang ada di alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menciptakan segala macam isi jagat raya termasuk bintang-bintang yang jumlahnya ini miliaran yang tidak bisa dijangkau oleh mata dan ilmu manusia sampai dengan detik ini. Tetapi di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang memberikan dalam setiap apa yang ada di dalam bintang itu kebaikan untuk manusia. Tetapi kita perlu tahu ternyata selain kebaikan, dia sebagai penghias langit di malam hari ketika kita melihat betapa indahnya langit dan bisa membuat kita itu menjadi lebih bahagia. Begitu juga menjadi petunjuk bagi manusia ketika ingin melihat sesuatu, mungkin arah dan lain sebagainya. Tetapi dia juga menjadi ujian bagi manusia. Kenapa? Karena terkadang banyak manusia yang tersesat, tergelincir akidahnya disebabkan karena bintang yang ada di langit. Cerdas beragama dengan Islampedia.